Yo, halo guys, kembali lagi dengan Fubuki Pio di sini. Dan di video kali ini, aku akan bermain Harikaur dan kita mendapatkan map The Dog Saloon. Anjir, gua enggak pernah ya expect DBD Mobile bisa update sejauh ini, cuy. Gua pakai Survivor terbaru dari DBD Mobile NetEase ya. Harikaur, cuy, gila. Ini gua enggak bakal expect cuy ya, ini masuk ke mobile. Dan kita bisa main di Dead Dog Saloon di mobile, itu keren banget. Ini killernya siapa, cok? Mohon maaf nih, killernya siapa nih, Pak? Oh, itu siapa, cok? Pakai jubah gitu apa The Wraith, cok? Pakai jubah gitu, guys. The Wraith ya kayaknya, cuk. Ada so Ah, iya The Wraith, cok. Iya, ada kentrungannya, guys. Ada kentrungannya, cuk. Ada kentrungan ya kan. Ini berbahaya banget nih, guys. The Wraith nih, guys. Ya, hati-hati nih. The Wraith ini salah satu killer yang bagus ya di map ini, cuy. Ya, map ini bagus untuk The Wraith. Awas. Aduh, cok, pencetannya gak enak banget anjir, sumpah. Bentar. Aduh, cok, bentar, cok. Anjir, tombolnya kekecilan, guys. Tombol jalannya kurang gede nih, cok. Ini gua pakai carnya si Sultan Agung, guys. Jadinya layout tombolnya agak berbeda, guys ya. Udah gua modif dikit. Masih aman. Gak ada palet, cok, di sini, cok. Waduh, biasanya di sini ada palet, guys. Wah, tidak ada palet, cok. Anjir, kabur dulu ya, guys ya. Kabur dulu ya guys ya, awas. Wah kena nih, anjir, kabur. Kita udah janji tuh gak prot guys, kalau pakai Survivor cuy. Kabur dulu, oke. Short loop ya. Ini looping pendek guys, looping pendek di sini bahaya banget. Tapi gua berani karena masih ada palet coy. Awas, kita udah janji gak prot coy. Janji gak prot please, ceprot ya kan. Centerin dulu pak. Cah, anjir, let's go, kabur dulu pak. Kesini, anjing medium fault cok. Gue di sini pakai residual manifest ya. Kalau kita nge-flashlight si apa killernya ya, killernya itu bakal kena satu efek blindnya selama 25 detik guys. Jadi lumayan banget cuy. Dan kalau kita nge-search kotak yang udah kosong, kita bisa dapetin center guys secara gratis coy. Ini mantep banget. Bentar, ini kita ganti dulu kali ya tombolnya guys ya. Tombolnya terlalu kecil guys. Yang penting itu tombol jalan guys ya. Kayaknya terlalu kecil, cok. Tar, kita rubah dulu, guys, ya. Ini kita harus cepet-cepet, ya. Nggak ada waktu, coy, sebenarnya buat ganti-ganti gini, cok, kalau di mid-game, ya. Aduh. Lah, nggak berubah, anjir, kocak. Ah, anjir. Kayaknya gue salah naikin deh, guys. Ah, elah. Nggak ada waktu, cok. Untuk itu, guys, ini bahaya. Takutnya kita memperbaiki gitu, killernya dateng, gitu. Itu bahaya banget. Gue sering banget kayak gitu, cuy. Ini bahaya banget. Ini kita meleng dikit aja ninggoy gitu. Satu momen kecil aja guys itu bisa merubah segala satu match itu cuy. Nah, betulnya di sini gue juga pakai Overzealous guys ya. Overzealous itu kalau kita membersihkan totem guys, next time ya kan, saat kita memperbaiki generator, kita bakal dapat tambahan 8% repair speed guys. Kalau totemnya tuh hex, itu bakal dikali 2 guys. Jadinya maksimal 16% cuy. Nah, itu nyala tuh ya Overzealous gue. Overzealous gue nyala. Tapi kekurangannya adalah kalau kita digebuk guys, hilang cok efeknya cok. Itulah yang bikin jelek anjir. Jadi ini nih sebenarnya pers untuk Gen Rusher. Aduh, barusan aja cok. Gua barusan aja anjir. Kocak, seropot. Masih aman. Ini gua barusan Overzealous cok. Wah anjir ya, hilang cok Overzealous gua, pinter ya. Ini Pak Rio pasti ngomong bagus gitu kan. Kocak. Kita loopingin dulu guys. Ini short loop ya kan. Loop pendek. Tapi jangan takut kalau ada paletnya guys. Loop pendek pun kita jabanin coy. Karena kita udah janji. Prot. Anjir. Deter gue udah kepake. Awas. Tidak coy. Tidak ada deter. Deter gue udah kepake guys. No. Anjir. Angkat tanganmu Segi. Tolong. Wah, di sini ada hook nih pas ini. Oh, si Pario pakai Vigil. Pinter Pario. Vigil sekarang meta banget, guys. Pario orangnya ikut meta banget, cok. Asli, ya kan? Aduh. Thank you. Ini miau, guys ya. Thank you miau. Wow, itu, cok. Itu efek dari inner focus, guys. Habis ini gue jelaskan. Oke, kenok ya. Karena inner focus kita bisa melihat aura dari killernya, cuy. Kita senterin dulu, Pak. Caprot, ya kan? Aduh, anjir. Gua mau balik ladanya susah banget, cok, anjir. Tombolnya kekecilan, guys. Wah, gila. Senternya rapi, guys. Let's go. Senter kentang berjaya, Pak Ci. Let's go, ya kan?
aman kah? Oke lah, gue jelasin guys, inner ini ya, inner fokus ya. Jadinya kalau ada survivor yang digebuk guys dalam jarak 32 meter, kita bisa ngeliat aura clearnya selama 5 detik guys. Itu kalau ada background player seperti yang di PC, itu gila banget sih cok. Asli, itu bakal gila banget guys. Tapi sayangnya background player belum ada ya di mobile ya. Sayangnya gitu guys. Jadi di mobile ya terpaksa lah kita nggak ada background player. Tapi tetap ya, inner focus ini salah satu perks yang bagus buat gua. Waduh, penok cok, anjir. Tidak, miau. Eh bentar, miau tadi kan nyelamatin gua. Ya miau punya deliverance cok. Tuh. Dia nyuruh fokus generator repair. Apa dia punya deliverance guys? Oke lah, kita gaskan dulu guys. Karena gua tadi di sini ada over zealous ya guys ya, dapat tambahan 8% ya repair speed, ditambah Pak Vizi pakai proof thyself guys. Proof thyself 15% repair speed cuy. Jadi cepet banget guys, 15 tambah 8 23% guys. Gua ngerush gen sama Pak Vizi cuy. Lihat secepat ini cuy. Wah gila cok. Ini mah killer menangis cok. Cok anjir. Bayangkan ya kalau ada satu orang aja deh, ya kan, yang fokus pakai proof thyself sama over zealous gitu. Se-OP apa cok gen rushnya, anjir gila. Eh sorry, waduh ini generatornya dikunci. Aduh anjir, goblek. Aduh ngapain gua kelarin cok. Itu emang dimentokin supaya nggak ini cok, supaya nggak aktif no add-nya anjir. Aduh sorry guys, gua sambil ngomong cok. Ah gak enggak gua. Diendokin lah miau anjir. Miau. Aman, tersiksi aman. Waduh, gua takut di grab guys, asli. Takut di grab saya pak. Santai. Takut di grab saya pak. Tar. Awas pak. Aduh, mana nih? Ada Pario. Healing dulu. Nice Pario. Ini tapi kita harus cepet-cepetan ya guys. Kita harus berkorban ini Mia. Kalau nggak gitu Mia mati nih. Ini apa sempet cok kalau gua ngeheal Pario guys? Sempet gak ya kalau gua ngeheal Pario guys? Oke. Wah Mia darahnya tinggal dikit sih cok, nggak bisa cok. Udah gua ini harus berkorban guys ya. Ini kalau seumpama gua kenok ya, nggak apa-apa cuy. Soalnya gua belum pasti mati. Oke, nice. Pario korban ya, berkorban Pario. Nice. Oke, kabur dulu miau. Pario masih ini cuy. Lah kocak kok gak masuk anjir, kocak. Wah, kok gak masuk cok. Wah, anjir. Bisa gitu cok gak masuk anjir. Suara senternya gak masuk guys, berarti senternya gak tepat itu. Biasanya dari angle situ bisa guys. Gak bisa ya? Dari angle situ biasanya bisa guys, sumpah. Angle pipi tuh biasanya kena guys, bisa guys. Anjir. Awas. Miau. Dikejar kesana ya, anak-anak pada kesana guys. Ini di sini nih gate-nya guys. Betul ini nih guys, gua kasih lihat guys ya, residual manifest guys ya. Baik udah dibuka ya, ini gua kasih lihat guys ya. Kita kan unlock chest nih, ya kan. Kita unlock chest dulu, ya kan. Ntar, kan kita dapat item tuh habis itu tuh. Nah, dapat item, itemnya kita ambil. Ya, kita taruh dulu di sini. Ntar, center kita tadi ya. Kita taruh sini, ya kan. Nah, kita bisa obok-obok lagi cok chestnya. Chest kosong bisa kita obok-obok lagi, ya kan. Nah, ini kita obok-obok lagi supaya bisa dapetin ini cok, center cok. Gitu. Nah, dapet center baru guys. Jadinya kita keluar, kita dapet center baru guys. Let's go. Kalau center baru gini kan ke bawah guys ya. Nice. Kayak gitu guys ya. Residual manifest guys ya. Itu killernya di situ cok. Ya udahlah. Oke guys, langsung aja lanjut ke match yang kedua guys. Let's go. Oke guys, kita udah masuk ke match yang kedua guys. Dan kita mendapatkan map Suffocation Pit. Ini map yang settingannya bagus banget guys. Gue suka banget sama settingan map ini cuy. Kalau di video tuh crispy gitu, bagus gitu cuy. Waduh, lawan The Blood nih. Ini lagunya The Blood cok. Nah kan, bener kan, denger tuh suaranya guys. Rawr gitu. Nah bener cok, lawannya The Blood. Asli, lawannya The Blind. Awas, masih aman.
masih aman, awas. Awas janji gak prot-prot ya guys ya. Awas dia balik. Masih aman. Masih aman. Aduh. Kena cot, tidak bisa di 360 guys, sudah pasti guys. Awas, awas, masih aman. Masih aman. Dead heart, nice dead heart. Nice dead heart, nice dead heart. Masih aman guys, masih aman. Dia kesini kah? Oh enggak, masih aman, masih aman, masih aman. Kita loopingin dulu bentar guys. Kita masuk, seruput ya kan. Kita masuk, kita keluar lagi guys. Ini kalau di sini kita pasti mati coy. Itu short loopnya parah banget itu. Nggak ngotak itu short loopnya. Oke, dia ngedash, kita belokin. Nice, masih aman. Masih aman ya kan. Wah anjir, moonwalking dia pak, pak. Moonwalk dia guys. Anjir lah. Nggak langsung ini gua coy. Nggak langsung diangkat gua. Oke, okay, nice, nice, nice. Gua nggak langsung diangkat guys ya, asli nice banget. BTW gua di sini persnya gua ubah guys ya. Gua di sini pakai Iron Will, saat kita terluka, suara kita bakal hilang 100% guys ya. Jadi ini broken banget. Gua kecampur sama Dead Heart tadi. Waduh, diangkat kah? Dead Heart-nya itu kalau kita terluka kita bisa pencet tombol skill Dead Heart-nya supaya bisa langsung kebal guys untuk beberapa detik ya. 0,5 detik dia kebal. Jadi harus pas banget guys, ya kan? Oke. Okay. Satu generator udah kelar guys ya. Ini baru satu hook ya guys ya. Baru satu hook. Generator satu udah kelar ya kan. Oke, satu lagi kelar. 1C, satu hook, 3 generator kelar. Mantep. Mantep anjir. Gua kalau jadi killernya anjir ngelus dada. Bukan ngelus dada lagi, ngelus punggung gua cok anjir sumpah. Capek banget woi. Waduh, miau. Miau no, miau. No, meow. Tapi meow harusnya ada deliverance. Oke, dia suruh kita fokus ke generator. Pario, heal me, Pario. Let's go. Let's go banget. Let's go. Aduh, kesini pak orangnya pak. Kesitu pak orangnya pak. Pario mana Pario? Pario, Pario, Pario. Tolong Pario. Ini sini pak, sini pak. Tolong pak. Oke, kesini kah? Awas, miau. Eh, miau gak bisa pakai deliverance-nya kah? Oke, masih aman. Kayaknya dia gak mau kabur dulu guys, si miau guys. Apakah dia ada deliverance atau tidak, cu? Wah, diendok, cok. Diendok. Itulah, guys. Kenapa, guys? Diendok gaming, pak. Pak. Mencar kah? Diendok aja. Gimana gak diendok, guys? Orang... sekali chest, satu kali chest, satu kali hook, 3 generator kelar tuh. Ini 2 kali hook, 4 jennya kelar, cok. Bayangin loh. Segila itu, guys. Anjir, gua ngerti sih perasaan killernya, cok, asli. Gua juga pernah di posisi itu, Pak. Anjir, anjir sakit banget. Aduh, aduh, beda di sini kita di heal ya sama Pak Vizi ya, Pak Vizi. Tolong Pak Vizi. Nice, oke. Okay. Last gen ya, Pak ya. Ini dia pakai proof tyser, guys ya. Miau, miau, miau. Nah, ini dia miau. Wah, dia broken dong. Si miau broken dong. Efek dari deliverance, guys. Broken, guys. Tidak bisa, guys. Efek dari deliverance. Broken, cok. Anjir lah. Kocak. Ntar ini gue khawatir sama Pak Rio, guys. Awas, Pak Rio. Awas, Pak Rio. Pak Rio, awas, Pak Rio. Waduh, madep sana, cok. Cok. Gak bisa, guys, kalau angle-nya kayak gitu, guys. Anjir lah, Pak Rio. Tidak. Pak Rio, awas Pak Rio. Masih aman, masih aman, masih aman, masih aman. Bentar, kita harusnya nyelamatin Pak Rio, guys. Tapi dientok nih, tinggal satu jenis guys. Ya gimana lagi, pasti ngentok ini. Apa, killernya cuy. Wah, anjir. Pakai tinkerer kah, anjir? Tar, jangan sampai barter nyawa. Pakai tinkerer kah dia, cuy? Hilang loh tadi, teror radiusnya cuy. Atau pakai SO-nya dia ya yang hilang teror radius guys. Bener-bener hilang. Oke, langsung kelar guys, baru berapa menit guys. Anjir, survivor zaman sekarang gila banget, cok. Gila banget, gila banget. Cepet banget ini jeninya kelar, Pak. Asli dah. Bentar itu si Pario diendok kah? Pario. Aduh, diendok guys, itu guys. Pario. Aduh. Udah janji gak prot-prot lo kita, guys. Padahal ke fase 2 itu.
Dok, ini kawan-kawan gue mana nih anjir? Miao dan Fizi di manakah kalian? Oh, di situ cuy. Miao, miao selamatkan. Miao selamatkan. Nice, oke, masih berhasil. Vario, awas Vario. Vario dikejar ya? Vario dikejar lagi, guys. Vario, awas, awas, awas. Awas Vario. Di situ masih ada palet harusnya, guys. Wah, kena dong. Kena dong, ayo cepet 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 cepet. Cepet cepet cepet. Ih, lama banget, Cok. Lama banget anjir senternya masuk, Cok. Wah, gila sih, Cok. Itu kalau kita pakai Eson yang nambahin apa namanya beamnya itu bisa lebih cepet, guys. Anjir gitu ya ternyata ya. Beamnya kurang cepet, Cok. Kurang terang, guys. Lampunya kurang terang itu. Makanya agak lama. Kalau kalian pakai apa namanya pakai bohlam itu lebih terang dia. Tapi lebih cepet habis baterainya, cuy, kalau kalian pakai bohlam, Cok. Tapi senternya cepet banget, guys. Asli, Cok. Cok, sayang banget itu sebenarnya Vario bisa selamat itu. Anjir, anjir, tolong, aku dikejar. Aku dikejar, Taskete kuda say. Taskete. Miau, Fizi. Taskete. Oke, guys. Tolong. Datarku. Oh, masih aman. Tidak. Tidak. Ah, anjir kena, Cok. No, Taskete kuda say. Aduh, miau, Fizi. Ntar mending kalian healing dulu deh. Ini gua detuk, guys, detuk, detuk, detuk. Belum ninggoy tapi. Gila, Cok, sumpah, sumpah. Oke, diuk di sini ya. Fizi dan Miao sehat walafiat, ya kan? Ayo, come on, come on. Come on, gengs. Aduh, aku dipukulin, guys. Aku dipukulin, sakit. Sakit dan pukulin aku, Blight. Help, help, help me. Fizi. Ah, Fizi. Miao. Nice, Miao, thank you. Thank you. Kabur dulu. Wah, di belakang gua kah? Caprot. Wah, Fizi. Fizi, sorry, Fizi. Fizi, sorry, anjir. Fizi. Hindari, Fizi. Anjir. Anjir, anjir. Aduh, oke okay lah guys. Gitu aja guys ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya guys. You guys in the next video. Bye-bye guys. Anjir.